Minggu 30 November 2014, bertempat di Jalan Insinyur Juanda nomor 72, tepatnya di SD Warga, digelar perayaan Disnatalis ke-110 Yayasan Warga. Disnatalis Yayasan Warga ke-110 itu dihadiri perwakilan tenaga pendidik dari semua yayasan yang ada di Warga, yaitu terdiri dari tenaga pendidik mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan farmasi. Acara yang digelar Minggu pagi tersebut dimulai dengan upacara bendera yang diikuti oleh tenaga pendidik, mulai dari pendidik TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga farmasi. Yang digelar dengan hikmat tersebut mempunyai maksud agar para peserta upacara mengilhami semangat para pendiri Yayasan Warga yang 110 tahun lalu memulai meniti sebuah yayasan pendidikan yang bisa bertahan sampai saat ini. Upacara bendera, peringatan hari ulang tahun Yayasan Pendidikan Warga yang ke-110 tanggal 30 November 2014 segera dimulai. Pemimpin pasukan menyiapkan pasukan masing-masing. Pasukan siap, gerak. Tengah, siap. Kanan, gerak. Siap, gerak. Siap, gerak. Siap, gerak. Siap, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Serta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin pemimpin pasukan yang paling kanan. Thomas Sulistiono selaku pembina upacara memasuki. Kepada pembina upacara, berbuat. Tegak. Pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara peringatan hari ulang tahun Yayasan Pendidikan Warga yang ke-110 tanggal 30 November tahun 2014 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Yuk.
Bendera siap. Hormat! Gerak! Dan cipta kepada para pahlawan bangsa dan negara yang telah mendahului kita semua. Mulai. Thank you.
Mitra TV, selamat berjumpa kembali dalam special event. Dan kali ini bersama saya Oni Parama, saya sudah berada di SD Warga Jalan Insinyur Juanda nomor 72 Kota Surakarta. Special event kali ini adalah hari ulang tahun ke-110 Yayasan Pendidikan Warga. Selama perjalanan 110 ini, di puncak acara serangkaian kegiatan dilakukan mulai dari upacara bersama dengan warga dari Yayasan SD, SMP, SMA hingga semua yang terkait dalam Yayasan Pendidikan Warga pagi hari ini. Kemudian nanti acara akan dilanjutkan dengan sarasehan dan malam hari dilakukan dinner bersama Yayasan dan juga keluarga besar dari Pendidikan Warga. Seperti apakah jalannya upacara juga sarasehan di event dalam hari ulang tahun ke-110 Pendidikan Warga kali ini? Saksikan terus bersama dengan saya Oni Parama dalam special event.